Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanidia Maula Urbani, NIM 1902102041105 dari PGSD Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Listrik dan Magnet. Praktikum ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui larutan-larutan yang dapat menghantarkan listrik dan dapat membandingkan dengan larutan-larutan yang tidak menghantarkan listrik. Tujuan yang kedua, mampu mengetahui dan mengelompokkan jenis-jenis elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan tujuan yang ketiga, mampu mengetahui cara membuat magnet dengan cara menggesek elektromagnet dan induksi. Cara kerja yang pertama, kita harus merangkai menjadi aliran listrik. Ini sudah menjadi rangkaian. Cukup kayak kaya mana? Orang apa di pas ini mis, sing miki tapi mis kan? Sing gue, orang sing lagi ngadek. Sing ngadek, ya mis orang apa kata ini? Mis dari selanjutnya sudah aku. Ini keprimen, dan yang kayak baik. Setelah menjadi rangkaian listrik, lalu kita menyatukan karbon ini ke dalam air. Pertama, air kapur. Lihat apakah lampu nyala dan apakah ada gelembung. Setelah itu, air gula. Lihat apakah lampu nyala dan adakah gelembung. Setelah itu, air garam. Lihat apakah lampu nyala dan apakah ada gelembung. Selanjutnya, air sabun. Lihat apakah lampu nyala dan apakah ada gelembung. Selanjutnya, air keran. Apakah ada gelembung dan apakah air nyala. Selanjutnya, air cuka. Berapa banyakkah gelembung? Apakah lampu nyala? Percobaan yang kedua, alat dan bahan. Baterai 1,5 volt, kumparan koil, 1 buah magnet, 6 buah klip, dan 2 paku besi. Cara kerja yang pertama, siapkan paku yang bukan magnet, lalu tempelkan ujung paku pada klip. Apakah ada yang menempel? Amati. Setelah itu, gosok paku pada magnet selama 1 detik. Lalu tempel, ini terdapat klip yang tertarik magnet. Lalu lakukan percobaan lagi yang lebih lama selama 40 detik. Hampir semuanya menarik
Hampir semuanya, semua paku menarik klip. Siapkan paku, lalu lilitkan pada kumparan koil. Setelah menjadi lilitan, dekatkan paku lain di dekat kumparan koil. Apakah paku sudah menjadi magnet? Amati lalu tulis pada tabel hasil pengamatan. Setelah percobaan tadi dilakukan, lalu kita kurangi lilitan pada kumparan koil. Lalu kita dekatkan paku lagi. Apakah paku semakin kuat atau berkurang magnetnya, kekuatan magnetnya? Lalu selanjutnya kita tambahkan lilitan. Dekatkan lagi pada paku. Apakah kekuatan magnet pada paku semakin bertambah atau mengurang? Amati lalu taruh tulis pada tabel hasil pengamatan. Magnet dengan cara induksi. Siapkan satu buah batang magnet, pegang salah satu kutubnya. Lalu dekatkan pada satu klip. Dekatkan lagi pada klip yang lain sampai 6 buah klip. Dekatkan lagi. Amati semuanya yang terjadi. Dari 6 klip itu semuanya terangkat. Sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahan di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan pada percobaan 1, yaitu percobaan listrik. Menyiapkan 6 gelas buah, ada gelas dari air cuka, air keran, air sabun, air garam, air gula, dan air kapur. Dan ada rangkaian listrik seperti ini, terdiri dari baterai kotak, karbon pensil, kabel rangkap 1 meter, dan lampu LED.